بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله الحمد لله الذي انعمنا بافضل الاديان ثم ان الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الرحمه wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selamat berjumpa kembali. Saudara-saudara sekalian, hamba Allah yang mulia, para pendengar Radio Silatul Rahim dan TV Silatul Rahim, dan juga kepada mereka-mereka yang berada dalam perjalanan menuju rumah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan dengan selamat wal'afiyah sampai ke rumah masing-masing. Dan di dalam perjalanan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti menjadi siraman rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita sekalian. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladina amanu dkulu fi silmi kaafah. Wa la tatabi'u khutuwati syaitan. إنه لكم عدو مبين فإن زَلَلْتُمْ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جِمَاءٌ كل الخير طلبوا النجاس كاليان يغنم ولكن الله سبحانه وتعالى Di saat-saat sekarang ini, kita lagi hiruk-pikuk, lagi disibukkan dengan di dalam proses pemilihan pemimpin untuk memimpin DKI atau memimpin Metropolitan Jakarta. Masya Allah, banyak di antara kita kaum Muslimin yang berpikir bahwa seakan-akan kehidupan kita di alam dunia ini, di dunia ini, hanya... Allah Subhanahu wa taala hanya mengatur tentang masalah ibadah. Padahal kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama yang sangat sempurna. Dan agama Islam ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Ibrahim, sampai kepada Ismail, Ishak, Yakub, itu agama Islam. Justru itu Ibrahim uh, Yakub ketika akan meninggal dunia dia berpesan kepada anak-anaknya dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini atau meninggal dunia terkecuali kalian bersalah diri kepada Allah atau memeluk agama Islam. Jadi sebenarnya agama Islam ini bukan Uh, yang pertama-tama dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi ada Nabi 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 Ibrahim alaihi salam dan Nabi dari Nabi Adam alaihi salam. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita perhatikan berita-berita yang ada sekarang Masya Allah, boleh dibilang 99% membicarakan tentang calon-calon yang akan memimpin Jakarta Masya Allah. Dan tentunya tiap-tiap calon akan mempromosikan dirinya bahwa dia yang terbaik. Nah kita sebagai pemilih, sebagai umat Islam, tentunya kita ada tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang saya bacakan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kepada kita orang-orang yang beriman. Ya hayu alladina aman. Wahai manusia-manusia yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang beriman wahai yang merasa di dalam dirinya ada iman. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam, kafah. Artinya secara sempurna, jangan setengah-setengah. Kita enggak boleh sebagai orang mukmin kita mengatakan, kalau yang ini saya masih sanggup untuk jalani. Tapi kalau yang ini saya belum bisa terima. Satu ayat aja kita membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita di, di, dicatat sebagai seorang yang kufur. Artinya membangkang kepada Allah Taala. Mungkin dia tidak kufur dalam akidah, tapi dia kufur di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan udhulu fi silmi Jadi ketika kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, Secara keseluruhan kita harus menyerahkan diri kita untuk tunduk, taat dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diarahkan oleh Rasulullah sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma ataqumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu Apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita wajib untuk mengikutinya. Non negotiable. Tidak ada tawar menawar. Wa mana hakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mempunyai kewajiban untuk mentaatinya dan menjauhkan dari diri kita. Itulah sehingga di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita menjadi Muslim jangan setengah-setengah, jangan tiga perempat, jangan pun lima perenam, tapi jadi Muslim yang benar-benar 100% Muslim, ya tentunya memang dalam perjalanan kadang-kadang kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Ya, Allah Taala membuka pintu taubat. Kita begitu berbuat kesalahan kepada Allah Taala, Allah Taala tidak spontan langsung menghukum kepada kita tidak, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertobat. Tapi ketika sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita lakukan dengan segala kesengajaan, artinya kita tahu bahwa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini satu pelanggaran yang luar biasa. Hamba Allah yang mulia. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita jauh-jauh hari. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti perangkap-perangkap iblis, perangkap-perangkap syaitan. Karena memang di dalam kehidupan kita banyak perangkap-perangkap yang diciptakan oleh manusia yang diciptakan oleh ideologi, ya. Mereka menciptakan ideologi yang berseberangan dengan Islam. Ini merupakan perangkap-perangkap iblis. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Wala tattabi'u syaitan. Syaitan. Jangan sekali-kali kita mengikuti perangkap-perangkap iblis. Memang hamba Allah yang mulia di dalam kehidupan kita ini banyak perangkap iblis, sangat banyak. Sangat banyak. Dan kalau kita tidak hati-hati kita bisa tergelincir dengan masalah ini. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di ayat yang lain wa anna hadza Dan ini adalah jalanku yang lurus, yang mana Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah nggak ada yang lebih baik dari itu. Jangan kita mencoba-coba satu ideologi itu kita bandingkan dengan ayat Allah. Karena ideologi itu adalah ciptaan manusia. Satu ide, ide daripada seseorang sampai dikatakan ideologi. Ide, ide pendapat, gagasan dari seseorang. Kemudian dijadikan sebagai jalan hidup. Atau dijadikan sebagai satu teori kehidupan. Itu namanya ideologi. Al-Quran mengajarkan kepada kita, Masya Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Wa anna hadha mustaqimah. Uh. Ikutilah. Kalau kita mengikuti Al-Quran, Masya Allah, tidak ada tandingan. Namun hamba Allah yang mulia, memang benar. Terkadang di dalam perjalanan kita sedikit tergelincir. sedikit kita diarahkan dengan khutuwat syaitan. Justru itu Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan. فَلَا تَتَّبِعُ السُّبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْ سَبِيلِهِ Jangan sekali-kali kalian mengikuti as-subula. Subula ini artinya jalan-jalan ciptaan manusia. Ideologi-ideologi, isma-isma. Ya. Dulu ada kita kenal dengan Marxisme. Ya. Komunisme. Masya Allah. Itu ada termasuk ideologi. Marxisme kenapa dikatakan marxisme? Karena yang mencetuskan pertama ini seorang yang bernama Karl Marx. Yaitu komunis. Karena dia menganggap bahwa agama itu hanya merupakan khayalan daripada para pendeta-pendeta atau khayalan manusia. Maka ideologinya dia ini dikatakan marxisme. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita sekalian subula bikum an Jangan sekali-kali kita mengikuti teori-teori yang berseberangan dengan Al-Qur'an, ideologi yang berseberangan dengan Al-Qur'an. Karena banyak dalam kehidupan kita. Seakan-akan terkadang ideologi daripada seseorang atau ideologi daripada satu kelompok, satu grup. Kita bandingkan dengan ayat Al-Quran. Subhanallah. Naudzubillah. Jauh. Yang menciptakan ideologi ini aja diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan mereka terbatas. Kemana Marxisme? Bermacam-macam ideologi dalam kehidupan kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Fala ansabili. Karena apabila kita sudah mulai meninggalkan Al-Quran Dan mengikuti ideologi-ideologi yang kita kagumi Isme-isme yang kita anggap lebih canggih Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dari jauh-jauh hari Kalian akan diporak-porandakan فَلَا بِكُمْ أَنْ <سَبِلِي> Maka kalian akan dicerai beraikan dengan ideologi ini. Subhanallah. Hamba Allah yang mulia, saudara-saudara sekalian. Kalau kita membaca sejarah jatuhnya Khalifah Usmania di Turki. Ya. Di tahun 1923 atau 24 nanti. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena seorang agen Inggris yang menggagaskan kepada pemuda-pemuda Turki pada waktu itu, dan mereka melihat bahwa gaya hidup gagasan daripada hamba Allah ini seakan-akan Al-Quran itu kalah, dan dia ciptakan pada waktu itu organisasi massa, dia kumpul pemuda-pemuda yang begitu banyak. Itu sejarah. Sejarah di dalam uh, kerajaan Turki, kemudian ketika dia menganggap bahwa anak-anak muda ini sudah sangat uh, tergantung dengan ideologi, percaya dengan ideologinya, bersandar kepada ideologinya, kemudian dia menggalakkan kepada mereka untuk membakar Al-Quran, karena Al-Quran dianggap menghambat kemaj kemajuan daripada society-nya mereka, dari masyarakat mereka. Dan pada waktu itu Quran dibakar. Tapi ketika Quran dibakar, dihembuskan bahwa yang menyuruh membakar Al-Quran ini adalah Khalifah Usmania. Sehingga pada saat itu Khalifah diturunkan, diasingkan. Dan jadilah pada waktu itu Turki menjadi Republik. Dan yang diangkat menjadi Bapak Republik itu adalah Atatürk, Kamal Atatürk. Dialah seorang <tuh> agen Inggris yang mencetuskan satu ideologi di Turki. Jadi hamba Allah yang mulia, itu sejarah. Ketika kita telah meninggalkan Al-Qur'an dan mulai kagum dengan ideologi-ideologi ciptaan manusia, maka kita akan diporak-porandakan. Dan hamba Allah yang mulia itu adalah salah satu trik dan target daripada dunia barat untuk menghancurkan muslimin dengan menciptakan firqah-firqah dan memang yang salah yang lemah adalah kita sendiri karena terkadang kita terbawa dengan keadaan-keadaan begini sehingga yang satu memusuhi kepada yang lain terkadang hanya perbedaan dalam soal muamalah sedikit kita memusuhi mereka lebih daripada kita memusuhi yang non muslim subhanallah hamba Allah yang mulia <tuh> jadi Allah wa Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وصاكم به yang demikian Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita sekalian saat-saat ini kita lagi menghadapi pemilihan gubernur DKI Masya Allah, pemilihan pemimpin Pemilihan pemimpin Dan ini bukan hanya berlaku di DKI Berlaku di semua tempat Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan kepada kita. Coba kita perhatikan. Ketika kita perhatikan di waktu akan memasuki Ramadan, itu Masya Allah ramainya luar biasa kita untuk menyambut Ramadan. Luar biasa. Padahal ayat yang memerintahkan untuk berpuasa itu hanya satu ayat yang dipanggil dengan kalimat Ya ayuhalladina amanu. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Wahai manusia-manusia yang beriman. Hanya satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Masya Allah kita perhatikan bagaimana taatnya umat Islam di dalam menjalankan ibadah puasa. Cuma satu ayat Allah Ta'ala perintahkan dengan panggilan Ya ladina Aman. Demikian juga para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Riba riba itu sesuatu yang sangat besar dosanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang riba. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina ya'kuluna al riba la illa kama asy Orang yang pemakan riba itu seakan-akan dia nggak bisa berdiri. Sebagaimana seakan-akan seorang yang berdiri kayak orang gila yang berdiri yang telah dipengaruhi oleh iblis. Nauzubillah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala akan melarang riba, ketika Allah melarang riba dalam Al-Qur'an, itu pun cuma satu ayat yang Allah taala panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adfafan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian memakan riba berlipat-lipat ganda bawa mudha'afa. Cuma satu ayat yang dipanggil dengan ya ayyuhalladzina aman, Sama dengan ketika Allah memerintahkan untuk kita berpuasa. Hanya satu ayat yang Allah Ta'ala menyatakan. Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alaikumus min qablikum. La'allakum tattaku. Satu ayat. Tapi ada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah mengulang-ulangi. sampai enam tujuh ayat yang dimulai dengan Ya yuhalladina amanu. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Satu perintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala diulang-ulangi sampai lima enam kali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Kita di saat sekarang ini ketika berbicara untuk memilih pemimpin sering kita mendengar. Ada yang mengatakan memilih pemimpin jangan dikait-kaitkan dengan agama. Memilih pemimpin itu tidak ada hubungan dengan agama. Subhanallah. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Agama yang Allah ta'ala nyatakan. al dinakum. Wa akmamtu wa dinan. Berarti agama Allah ini sangat sempurna. Pada hari ini. Aku sempurnakan agamamu. Ya berbicara ini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mulia. Banyak kita mendengar, ada juga terkadang dari Ustadz, kiai, ya, pencerama, subhanallah. Mereka dengan beraninya mengatakan seakan-akan memilih pemimpin itu tidak ada sangkut paut dengan agama. Tidak ada sangkut paut dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah agama Islam menghadapi tetangga kita aja diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal akhir fal akrim jarah. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Dia harus memuliakan tamunya. Dia berlaku lembut. Di dalam pergaulan aja diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tata, tata, tata cara kita untuk bergaul. Apalagi kalau kita berbicara dengan memilih pemimpin. Dan ketika hamba-hamba Allah mendakwakan bahwa seakan-akan memilih pemimpin itu tidak ada sangkut paut dengan agama, tidak ada sangkut paut dengan perintah Allah, Subhanallah, subhanallah. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Kenapa saya bawa contoh tadi? Ketika Allah akan, ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, cuma satu ayat dalam Al-Quran. Yang Allah Ta'ala katakan, Ya ayuhalladina amanu, kutiba alaikumussiyam. Ayat yang lain itu Allah Ta'ala terangkan tentang kapan kita berbuka, ya kapan kita. Begitu juga tentang riba. Hanya satu ayat yang Allah Taala panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu la taakulur riba adhafan mudha'afa. Ayat yang lain itu Allah Taala diterangkan tentang bahayanya riba. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pemimpin, tentang bagaimana kita mengangkat menjadi pemimpin, bagaimana kita mengangkat mereka untuk menjadi pelindung kita, dan bagaimana kita mengakui diri mereka itu sebagai pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala berbicara banyak ayat tapi ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu untuk berbicara tentang pemimpin enam ayat Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita enam ayat. Nah, hamba Allah yang mulia. Ayat ini bukan hanya berlaku di Jakarta. Subhanallah. Ayat ini berlaku di mana aja, di seluruh dunia, di penjuru dunia mana aja. Nah, umpama kita berada di Amerika. Calon-calon pemimpin semua Nasar. Kita muslim. Kita juga tidak disuruh untuk golput, tidak. Kita lihat yang terjelek eh, yang kurang jeleknya di antara mereka. Artinya yang terbaik di dalam posisi mereka sebagai Nasara. Itu yang kita itu yang kita pilih yang paling kurang mudaratnya kepada kita muslimin itu yang kita pilih karena kita merupakan minority dan memang kita berada di satu negara yang sudah merupakan tradisi mereka bahwa majoritinya adalah nasara di antara calon-calon pemimpin ini tidak ada yang muslim kita nggak punya pilihan lain kita cari yang paling kurang mudaratnya tapi ketika kita berbicara 90% muslimin subhanallah apa kita lupa dalam sejarah? Hamba Allah yang mulia, lupa kita dalam sejarah. Sejarah Indonesia, bagaimana pertarungan untuk mendapatkan kemerdekaan yang didengungkan paling banyak itu dengan kalimat "Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah". Jangan kita lupa tentang sejarah ini, dan orang yang melupakan sejarah sebenarnya itu orang yang tidak mengakui kebenaran yang hak. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri Allah taala sangat menghargai orang-orang yang pandai untuk mempelajari sejarah dan mengikutinya. Awalam yasiru fil arf fayanduru kaifa kana ladina min qablihi. Tidakkah kalian berjalan di muka bumi? Dan perhatikan apa yang Allah taala lakukan kepada umat-umat sebelum kita, sebelum mereka. Ada umat yang dihilangkan dari peredaran kehidupan ada umat yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimakmurkan oleh Allah ta'ala itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana tangan kita di dalam mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Coba kita perhatikan di ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala Ingatkan kepada kita unta. Siapa yang berbuat baik nah, ini berbuat baik ini sangat luas Ketika seorang bertanya kepada Imam Ghazali radhiyallahu anhu, "Ya Imam, bagaimana saya tahu bahwa saya ini lagi melakukan sesuatu yang baik?" Dijawab oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, "Apabila yang engkau lakukan ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah Anda berada di dalam suatu perbuatan yang sangat baik. Apabila ada sedikit aja yang berseberangan dengan Al-Qur'an, atau hadis Rasul, maka Anda berada di tempat yang tidak Anda melakukan sesuatu yang tidak baik. Yang baik ini, masya Allah, di antaranya, mari kita lihat ada beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, supaya hamba Allah yang mulia, kalau kita akan menjatuhkan penilaian yang pertama, yang pertama kita ikut apa yang di... Terangkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Jangan karena partai, ada faktor keuntungan dalam partai, Al-Quran seakan-akan tidak bermakna apa-apa kepada kita. Na'udzubillah. Jangan karena ideologi, apalagi jangan karena fulus dan kedudukan, sehingga Al-Quran seakan-akan tidak berfungsi apa-apa kepada kita. Seakan-akan kita kadang-kadang berpikir yang penting saya salat, yang penting saya puasa. Subhanallah. Tapi di samping itu kalau kita melakukan satu dosa besar karena sangat berseberangan dengan Al-Qur'an. Subhanallah, subhanallah. Ada ayat dalam Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita sekalian. Dan ini tidak terlepas juga kepada kita umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sampaikanlah ya Muhammad. Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi di dalam amal ibadah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu mereka-mereka yang menyesatkan diri mereka sendiri. Di dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka menganggap mereka ini berbuat baik. Subhanallah. Nah ini hamba Allah yang mulia. Contoh-contoh terkadang. Kita berargumen. Berargumen dengan membawa political situation. ya Situasi politik. Seakan-akan situasi politik ini di atas perintah Allah daripada Al-Quran. Coba kita lihat ayat yang pertama apa yang Allah subhanahu wa taala ingatkan dalam Al Quran supaya kalau kita sudah berbicara ayat Allah subhanahu wa taala biarkan politik itu dibawa ayat Allah artinya kita boleh berpolitik tidak dilarang tapi jangan kita mencampurkan yang hak dengan yang batil artinya kita mengisolasi kebenaran demi untuk memunculkan seakan-akan politik yang kita anut itu lebih penting daripada ayat Al Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil. Hamba Allah yang mulia. Mari saya bacakan dulu lima ayat Al-Quran. Yang dimulai dengan Ya ayuhal ladina amanu. Dan Allah ta'ala berbicara tentang pemimpin. Lima ayat Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang satu perintah. Atau satu larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yang pertama. Ya ayuhal ladina amanu. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي قوم الظالمين ايتدي سوره المائده الله سبحانه وتعالى مناركم وهي حما حباكم الذين برئم وهي manusia manusia الذين برئمان وهي manusia, -manusia mengarahkan peribadatannya kepada Allah Ta'ala itu sama semua artinya. Ya ayuhalladzina amanu. Orang yang beriman biasanya dia salat tetap, Masya Allah. Dia jaga salatnya, dia jaga puasanya. Orang yang beriman. Maka seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala memanggil, wahai hamba-hambaku yang salat, hamba-hambaku yang berpuasa, hamba-hambaku yang mengaku taat kepadaku. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, la tatta khidul Yahudi Nasara, awliya. Jangan sekali-kali kalian mengambil Yahudi ataupun Nasara untuk menjadi pemimpin. Ini sangat jelas ayatnya dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Sangat jelas. Apa Anda berada di Jakarta, Anda berada di Kalimantan, Anda berada di Sumatera? Kalau ada pemimpin muslim dan pemimpin non-muslim maka menjadi kewajiban di dalam agama kita. Saya tidak berbicara tentang konstitusi, saya tidak berbicara tentang politik, saya tidak berbicara tentang ideologi, saya berbicara tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita dalam Al-Quran. Yang Allah subhanahu wa ta'ala jelas menyatakan, Ya amanu, ini panggilan khusus. Artinya kalau anda tidak beriman, anda berada di luar, di luar panggilan ini. Tidak masuk. Ada terkadang di Quran Allah Ta'ala menyatakan Ya ayyuhannas Ya, ya bani Adam Ya maksyaral jinn wal ins ah, Itu panggilan umum semua Tapi ketika Allah Ta'ala menyatakan Ya ayyuhalladina amanu Panggilan khusus Kepada mereka-mereka yang beriman Jangan sekali-kali kalian mengambil Yahudi dan Nasara Menjadi pemimpin kalian berarti ayat ini telah mutlak jelas haram hukumnya kita sebagai muslim dan kita tahu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih seorang non muslim untuk menjadi pemimpin kita haram hukumnya tidak boleh Al-Qur'an ini bukan ideologi bukan pendapat ulama ini Al-Qur'an ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala menyatakan ba'dhum awliya ba'dhum karena mereka ini Yahud dan Nasara mereka ini saling bantu-membantu satu sama yang lain untuk memporak-porandakan muslimin, untuk menghancurkan muslimin. Pelajari sejarah. Wa man yatawallahu minkum fa minhum Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nah ada terkadang kita mungkin ada faktor keuntungan, faktor posisi faktor akan mendapat jabatan. Jadi terkadang kita mempromosikan mereka. Allah Ta'ala nyatakan di ayat ini sangat benar, jelas. Wa man minkum. Siapa di antara kita yang artinya condong kepada mereka, mempromosikan mereka, mengkampanyekan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala golongkan bahwa minhum Maka dia termasuk salah satu daripada kelompok mereka Artinya apa? Seakan-akan dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita berbicara Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di dalam ayat ini Allah ta'ala menyatakan Fa'innahu Maka sesungguhnya dia itu minhum Dari kelompok mereka Fa'innahu minhum bukan wa huwa minhum fa innahu minhum dan sesungguhnya dia itu masuk dari kelompok mereka subhanallah ini yang Allah taala nyatakan di dalam ayat yang saya bawakan tadi dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim mereka-mereka itulah Jadi orang-orang yang dalla sa'yuhum fil hayati dunya, mereka sia-siakan amal baik mereka dalam kehidupan dunia. Karena apa? Allah taala menyatakan dan mereka menganggap mereka berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika Karena mereka ini membangkang tentang ayat-ayat Allah, membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mulia dari kalimat kufur artinya pembangkangan, membangkang. Ada orang dia membangkang dalam ibadah kepada Allah, tapi dia tidak membangkang dalam akidah. Yang paling berbahaya kalau dia membangkang nama, tapi kalau dia membangkang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, itu yang pertama. Ayat yang kedua kita lihat. Allah Subhanahu wa taala panggil lagi dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. La tattakhudhul ladina takhadu dinakum huzwan wa la'iban. Minalladzina utul kitaba min qablikum wal kufar awliya. Allah Ta'ala panggil lagi orang yang beriman. Karena memang mereka, subhanallah, yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang agama kita dijadikan olok-olok. Terkadang ayat-ayat Allah dijadikan olok-olok. Terkadang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dijadikan olok-olok. Justru itu kita lihat banyak yang bikin karikatur-karikatur yang tidak-tidak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di ayat ini, Wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Ya ayuhalladina amanu. Wahai manusia-manusia yang beriman. La tattakhidu alladina takhadu dinakum huzuan wa Mereka-mereka yang mengambil agamamu menjadi olok-olok, menjadi bahan mainan, menjadi pergurauan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Mereka itu dari Ahlil kitab Baik daripada utul kitab Min kablikum Wal kufar Yaitu daripada Ahlil kitab sebelum kalian Ataupun kelompok-kelompok Kufar yang berada di lingkungan Kalian Artinya kalau mereka mengambil agama kita menjadi olok-olok Nah Ada terkadang cara yang Masya Allah cara yang sangat halus. Mereka mengambil ayat Allah dan diterjemahkan menurut maunya mereka. Nah, ini banyak yang terjadi. Menurut maunya mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahai manusia-manusia yang beriman. Jangan sekali-kali mereka yang mengambil agamamu menjadi olok-olok, menjadi bahan tertawaan, menjadi bahan pergurauan. Jangan sekali-kali kalian sangat dekat dengan mereka ataupun mengambil kemana mereka menjadi pemimpin. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. <laughs> Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wattaqullaha in kuntum mu'minin." Justru itu taatlah, takutlah kepada Allah kalau benar-benar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Terserah dia dari kelompok mana pokoknya, kalau mereka telah mengambil agama Allah menjadi olok-olok dan menjadi bahan perguruan, jangan sekali-kali kita angkat mereka jadi pemimpin, jadi bermacam-macam warna. Mereka ini sehingga Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran dengan banyak ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sulthanan mubina Allah Subhanahu wa taala mengilagi lagi wahai hamba-hamba Allah yang beriman Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin Jangan sekali-kali kalian mengambil orang-orang yang kafir menjadi pemimpin meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi apalagi kalau ada calon mukmin dan ada calon kufar dan kita pilih kepada kufar, ini naudzubillah dosanya. Lima ayat yang kita lewati, enam ayat yang kita langgar. Tujuh, tujuh ayat. Nanti saya bawakan ayat yang satu persatu. Subhanallah. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan sangat jelas. Ya ayuhalladzina amun. La tattagidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan sekali-kali kalian mengambil orang yang kafir menjadi pemimpin. Meninggalkan orang-orang mukmin. Kita udah tahu dia mukmin. Subhanallah. Nah, hamba Allah yang mulia, Bapak dan Ibu sekalian, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar, sering kita mendengar. Ini kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak pas. Kalau saya menganggap ini kalimat keluar daripada orang yang sangat bodoh. Umpama kalau saya katakan kepada saudara, mana lebih manis? Mangga ya atau jeruk manis? Mangga mempunyai manis lain, jeruk manis mempunyai manis yang lain. Tapi kalau saya katakan mana lebih manis? Mangga umpama harum manis dan mangga mana lagi? Nah, ini perbandingan yang setara. Tapi kalau kita mendengar kalimat lebih baik pemimpin kafir yang adil daripada pemimpin muslim yang korup subhanallah ini perkataan daripada orang bodoh perkataan orang bodoh kalau umpama ada satu dua orang muslim yang memang korup bukan muslimin semua koruptor Kenapa tidak dibikin perbandingan? Seorang Muslim yang adil, jujur, dengan seorang Nasara yang adil dan jujur. Nah, itu perbandingan yang setara. Tentunya kita akan mengatakan seorang Muslim yang adil dan jujur, karena memang seorang Muslim diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk adil dan jujur dan jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan. Ya ayyuhalladzina amanu Banyak ayat yang Allah Ta'ala perintahkan orang-orang yang mukmin untuk berbuat adil dan jujur Di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan Wa idha hakamtum bainan nas antahkumu bil Inna Allah ya'murukum antu addul amanati ila ahliha ini sebenarnya ayat ini ditujukan lebih banyak kepada mereka-mereka pemimpin. Apa dia pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam negara, pemimpin dalam daerah? Allah taala wajibkan kepada kalian <coughs> antu adul amanati ila ahliya. Untuk anda menyampaikan amanah yang berada di atas pundakmu. Biasanya yang berada di pundak di atas pundak seseorang itu adalah mereka yang bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Allah taala menyatakan antu adul amanati ila ahliya untuk menyalurkan amanah yang telah dititipkan ke atas pundakmu. Wa hakam nas adil. Dan kalau anda menghukum di antara manusia, hukumlah dengan adil. Jadi sebenarnya keadilan dan kejujuran itu berada kepada mukminin. Jadi jangan diambil satu contoh. Kemudian seakan-akan orang-orang muslim, mukmin gak ada yang jujur, gak ada yang adil. Subhanallah. Subhanallah. Mari kita lanjut di ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Ya ayuhalladzina amanu. La tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin. Itu <coughs> ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Aturiduna antaj lillahi alaikum sultanan mubinah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebelum Allah taala mengancam dengan satu adab. Allah taala nyatakan wahai wahai hamba aku yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang <coughs> yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu La tattaqidul kafirin awliya min dunil mu'minin. Jangan sekali-kali kalian mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin selain orang mukmin. Allah Ta'ala menyatakan, Aturiduna antaj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah kalian akan mendatangkan alasan atau dengan kalimat yang lain memancing untuk Allah Subhanahu wa taala mendatangkan adab kepada kita sekalian. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Ya amanu. Wahai manusia-manusia yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Wahai mereka-mereka yang mengarahkan peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyembah Allah. Yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La tattakhidu aba'akum wa ikhwanukum أولئك نسّت حب القفر على الإيمان ومن منكم menyatakan wahai hamba-hambaku yang beriman La jadi seakan-akan sekalipun bapak kita ayat ini sangat jelas Jangankan hanya karena keluarga relatif kita Jangan keluarga atau uh, masih, masih ada hubungan keluarga Atau sahabat, teman baik Allah Ta'ala menyatakan La تتخذوا aba'ukum wa ikhwanukum awliya' iman Sekalipun bapakmu, saudaramu Kalau mereka lebih menginginkan condong kepada kekufuran Condong kepada pembangkangan kepada Allah Ta'ala Jangan jadikan mereka sebagai pemimpin. Atau jadikan mereka sebagai pelindung. Atau kita terlalu berkasih sayang dengan mereka. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan di ayat ini. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ الظَّالِمُونَ Dan siapa yang melakukan, mengambil mereka jadi pemimpin, pelindung. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, maka mereka masuk kepada kelompok-kelompok orang-orang yang balik. Hamba Allah yang mulia. Kemudian ayat yang ke-6. Yang Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Allah Ta'ala tidak memanggil dengan kalimat ya yualladina amanu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan satu larangan yang sangat pasti. La yattakhidil mu'minun al-kafirin min dunil mu'minin. Jangan sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Jangan sekali-kali. Kalian orang-orang yang mukmin mengambil orang-orang kafir untuk menjadi pelindung atau pemimpin. Min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi syai'in. Dan siapa yang melakukan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri daripadanya, dan tidak ada sesuatu yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak ingin mencelakakan diri kita. Siapa yang menang, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diangkat jadi pemimpin, itu urusan Allah Ta'ala. Tapi di dalam proses memilih pemimpin, kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala. Ada lagi ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan peringatan yang cukup tegas dan keras. Malahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita menjadi manusia-manusia munafik. Kalau kita langgar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما Berikan berita besar kepada orang-orang munafik. Nah, kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sifat-sifat daripada orang-orang munafik. Ya, jika ada sahaja kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia berbicara dia banyak bohong. Dia berjanji, dia pungkiri, diamanatkan sesuatu, dia khianati. Itu kita tahu sifat, tiga sifat itu. Tapi di dalam Al-Quran ada lagi satu kelompok yang Allah subhanahu wa ta'ala kategorikan, masukkan mereka ini menjadi orang-orang munafik. Tapi didahului oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ancaman yang dahsyat. Allah ta'ala menyatakan, Bashiril munafiqin. Berikan kabar yang besar kepada orang-orang munafik. Bi'annallahum azaban alimah. Bahwa mereka ini akan mendapatkan adab yang sangat pedih Kalau kita perhatikan ayat ini Subhanallah Kalau kita tidak hati-hati Bisa kita sendiri Tangan kita yang mengelompokkan diri kita Sebagai orang-orang munafik Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Bashiril munafiqin Berikan kabar gembira Berikan kabar yang besar Yang dahsyat kepada orang-orang munafikin. Bianna lahum adaban alimah bahawa bagi mereka itu adab yang sangat pedih. Perih. Siapa mereka itu? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Alladina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka-mereka inilah orang-orang yang mengambil orang kafir menjadi pemimpin dan meninggalkan orang-orang mukmin. Subhanallah. Ayat ini sangat jelas. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita. Jangan sampai kita tergelincir masuk kepada kelompok munafikin. Karena Allah Subhanahu wa taala terangkan siapa orang-orang munafik ini yang diancam oleh Allah dengan adab yang besar. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Ayab kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang, mereka lah yang mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin Ayab takuna andahumul izzah karena mereka berfikir di situ ada posisi Di situ ada jabatan Di situ dijanjikan kita akan diberikan jabatan La ilaha illallah, hamba Allah yang mulia Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kita lalui hidup ini dengan senyum dan kita tutup dengan tangisan. Maknanya, kalau kita menjabat sesuatu berapa lama? Berapa lama kita akan menjabat sesuatu? Mari saya berikan contoh. Syah Iran. Syah Iran, Masya Allah. Syah Iran. Subhanallah. Syah Iran itu enam bulan sebelum kejatuhannya. Dia merayakan hari ulang tahunnya besar-besaran keluar dengan kereta emas ditarik oleh 12 ekor kuda putih. Sehingga hari ulang tahunnya ini disiarkan dari pagi sampai sore di Amerika. Pada waktu itu saya kebetulan berada di Amerika. Sekitar tahun 79. Subhanallah. Baru selesai sekolah. Semua orang yang lihat iri. Masya Allah. Kereta emas. ditarik dengan 12 ekor kuda putih. Kemudian Syah Iran dengan istrinya duduk di kereta tersebut. Dielu-elukan oleh rakyat. Enam bulan atau tujuh bulan sesudah itu, dia digulingkan oleh seorang tua Khomeini. Ini saya membawa sejarah. Tidak ada, uh, jangan para pendengar sekalian berpikir bahawa saya ini seorang syiah. Tidak. Saya hanya membawa sejarah ini menunjukkan kalau Allah Taala akan membalikkan satu keadaan lebih cepat dari membalik telapak tangan. Kemudian syairan ini terusir dari negaranya. Dia berangkat ke Amerika. Tapi sesudah dia sampai di Amerika, dia diusir lagi kemudian dia berangkat ke Panama. Di Panama, ketika dia akan ditangkap dan akan diekstradisi ke Iran, dia lari ke Maroko, Subhanallah. Itu sejarah, jadi hamba Allah yang mulia. Dia hidup penuh senyum, tapi dia tutup dengan tangisan. Janganlah kita hamba-hamba Allah yang mulia, kita lalui hidup kita ini dengan senyum, kemudian ditutup dengan tangisan. Terkadang kita menjual akidah kita dengan harga yang murah, hanya karena jabatan yang hanya beberapa saat. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ayab taguna andahumul izzah." Terkadang ada di antara hamba-hamba Allah yang mukmin, yang muslim, tidak segan-segan memilih kepada mereka yang kufur kepada Allah taala, kepada kelompok kafir untuk diangkat menjadi pemimpin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Seakan-akan kita masukkan diri kita kepada kelompok munafik." Jadi Allah taala katakan, "Siapa munafikin ini? Basyiril munafiqin." Mereka-mereka yang mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin, mengangkat menjadi pelindung pemimpin, meninggalkan orang-orang mukmin. Itulah kalau yang munafik, hamba Allah yang mulia, para pendengar radio TV Salihatul Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini terlalu pendek. Sangat cepat. Subhanallah, sangat cepat. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan sangat jelas dalam Al-Qur'an. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian anggap bahwa Allah menciptakan kalian ini sia-sia, tidak ada misi? Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami Kita lalui aja 50 tahun terlalu cepat Kemarin rasanya kita masih muda sekarang 50 tahun 60 tahun juga begitu Apalagi tinggal 10-20 tahun yang kita lalui Seorang menjabat sesuatu itu paling lambat Paling lama Masya Allah dia bisa bertahan 20 tahun 25 tahun Sesudah itu dia akan tutup dengan tangisan Untuk itu hamba Allah yang mulia Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah akidah kita sebaik mungkin. Taatlah kepada Allah karena larangan Allah ini tidak main-main. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita berkali-kali dalam ayat Allah taala. Jangan kita menciptakan pancingan untuk memancing Allah taala mendatangkan adab Allah kepada diri kita. Jangan Allah masukkan kita menjadi kelompok munafik hanya karena gara-gara seakan-akan kita lebih yakin kepada orang yang kufur untuk menjadi pemimpin. Kalau ada yang salah kepada Allah mengharapkan magfirahnya. Wa minallahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.